sebelum kita syorkan pemberian dos penggalak ni, memang kita dah mengkaji lah, kita teliti data keselamatan, cuba ke sana dan kualiti dia, tengok okey ke tak okey. So kebanyakan data-data yang kita lihat, kesan sampingan adalah kesan yang sampingan yang sama yang kita perolehi semasa yang dos primer tu. Maksudnya kalau you boleh jadi kesan setempat, sakit, bengkak, okey, ruak apa, macam sakit pada tempat ni, tak berangkat tangan semua, okey. Dan you boleh jadi kesan kesan yang sistemik lah, maksudnya you boleh demam, tak sihat badan semua. Cuma dia punya kesan sampingan tu lebih kurang lah ataupun sama dengan yang you alami pada masa yang second dose ni. Cuma kalau kesan sampingan ni berpanjangan, you kena apa, report pada MySejahtera ataupun ke website NPRA. Okay, satu, and then you kena dapatkan rawatan dengan segera.